Alright, okay, apa khabar semua? So, video ni kali ni kejap je. Sebab ada yang bertanya dalam video yang lepas tu berkenaan dengan lokasi perniagaan ni, ada yang meminta cadangan. Aku pun tak tahulah kat tempat mana yang bagus untuk berniaga kan, kat KL tu. Aku sebab duduk kat tempat lain kan, aku bukan duduk kat KL. Tapi macam ni lah kan, general rules kan, secara asas dia, secara asas dia, tempat kalau nak berniaga tepi jalan ni kan, yang terbaik adalah tempat tu adalah tumpuan orang. Tempat tumpuan orang ni, sebab aku dah nyatakan dalam video yang lepas kan, tempat tumpuan orang adalah tempat yang paling bagus untuk berniaga lah kan. So dekat situ, contoh sebagai contohnya macam kawasan pejabat kan, kawasan pejabat orang bekerja kan, memang tempat-tempat tu sibuk kan, banyak orang lalu lalang macam dekat stesen-stesen bas ke, stesen kereta api ke kan, ataupun sekolah kan, sekolah depan sekolah kan, dan ataupun kedai-kedai kan, kawasan komersial kan. Contohnya depan kedai Speedmart, ataupun dekat area tu ada 7-Eleven, ataupun ada KFC, ataupun ada McDonald's kan. Tempat-tempat ni memang orang dah familiar, maksudnya dia dah buat marketing dia sendiri kan. Kalau kata KFC kan, ataupun McDonald's kan, ataupun 7-Eleven pun kan, so dia orang dah ada marketing dia orang sendiri apa semua, so orang akan tertarik datang kat tempat tu. So secara tidak langsung bila kau dah buka kedai kat situ, so kau akan juga terkesan dengan marketing percuma tu lah kan. So itulah apa tips dia lah, kalau nak buka kedai-kedai ni kat mana kan, ataupun tapi itu kalau sesuai dengan apa nama tu, perniagaan lah, kena sesuai dengan perniagaan. Kalau kata baju-baju pun semua, takkan kau nak buka dekat depan Seimat kan. Mana yang jual baju bandar ke apa kan, kau buka lah dekat apa nama tu, Pasar Malam kan. Pasar Malam pun adalah tempat yang bagus untuk korang berniaga kan. Itu adalah tempat yang memang tumpuan orang lah kan. Sebab selalunya penganjur-penganjur Pasar Malam ni, dia akan buat marketing sendiri, ataupun orang familiar lah Pasar Malam kan. So kalau macam apa nama tu, baju-baju ke, yang jual-jual apa nama tu, barang-barang terpakai ke kan, boleh mulakan perniagaan kat situ lah kan. Itu sebab tu kalau kau tengok banyak yang berniaga dekat simpang-simpang jalan. Sebab simpang-simpang jalan ni dia orang berhenti kat situ kan, nak masuk simpang ke apa, nak keluar simpang ke apa, memang orang akan nampak benda tu, ataupun dekat sebelah roundabout ke kan, macam tu lah. Banyak kalau kau tengok kedai-kedai, banyak yang buka dekat laluan-laluan yang sibuk kan. Jangan pula kau pergi buka dekat tempat yang tak sibuk kan. memang susah lah nak dapat sale kan. Tu je lah untuk tempat kan, location, kena ingat tu kan. Berniaga memang location memang sangat-sangat penting kan. Kalau nak berniaga, tempat ni memang penting kan, kecuali online kan. Kecuali online. Online ni tak kira lah tempat mana pun kan. Tu je lah untuk nasihat aku, bukan nasihat lah, pandangan aku lah kan. Alright, so kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.